Selamat pagi cikgu. Gimana cikgunya? Cikgu kembali bersama kami dengan Tata dari Tata Tes dan gue Steffi. Jadi hari ini kami akan melakukan sebuah misi untuk melihat video klip dari siapa? Twice. Ya. Halo, gue Wayan, reporternya Go Girl. Gue Tia, desainer. Hari ini kita suruh ngapain sih, Kak Tia? Gue nggak ngerti. Kita bakalan nge-MV reaction buat Twice Signal. Signal. Sebenarnya gue nggak suka Twice, tapi ini kayak lebih bagus deh kan videonya. Soalnya yang pertama tuh yang Titi kayaknya agak ini udah punya budget nih di luar, Kak. Bajunya juga kayaknya udah iya, terkonsep ya. Udah terkonsep. Agak ya. 80s colorful gitu. Itu nggak foto ya? Iya. Gak, ini jauh banget. Tahu? Terus dari luar angkasa gitu. Sinyal, oh cerita sinyal pantesan mungkin jauh karena cerita sinyal kan. Dari outdoor terus ke ruang kelas gue agak kurang paham sih. Gue tau ini. Oh dia satu sekolah sama alien. Cowoknya alien. Mereka punya kekuatan super. Apa mereka alien? Atau mereka tuh suka sama alien. Gak tau sih, gue gak paham sih. Gue penasaran sih siapa ini alien sampai segitunya tuh cewek-cewek naksir dia. Gue gak ngerti sama melodi lagunya sih. Ini kagak ada gurunya apa ya? Ya ampun. Sebagai fashion, kenapa? Dia tuh masih ada part yang kayak karakteristiknya dia. Iya. Gue merasa ini agak mukanya sama sih. Gimana ya bilangnya? Kurang bagus sih. JYP agak kurang move on. Oh. Ini refnya yang mana ya? Iya. Tapi colorful ya, Kak. Bagus sih. Colorfulnya gue seneng sih ngeliat outfitnya. Iya. Fun banget. Tapi nadanya tuh kayak repetitif ya. Nah. Sebenarnya lagu sebelumnya tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak ada perubahan. Iya. Yeah. Kalau tempatnya sih estetik banget. Iya, dia nyanyiin bu ya. Itu mirip banget sama cara dia nyanyiin di lagu-lagu sebelumnya tuh ada. Gua agak pusing sih kayak terlalu cepet gitu frame-nya, frame satu ke frame lain terlalu mungkin ngikutin ritme musiknya ya. Kenapa tiba-tiba dia? Iya, kenapa dia tiba-tiba dia di hutan? Is kayak Twilight. Ya, Cikampek kayaknya. Di Bandung itu kayaknya. Wah, ini alien yang nyasar. Oh, aliennya yang nyasar. Terus tadi kan pertama dia di ini, di kayak di luar gitu, terus dia main ke kelas. Ting ting tuh apa? Ting 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 ting. Artinya agak bingung sih, apa ada artinya dalam Korea nggak? Nggak ada. Kayak cuma cirin, cirin, cirin. Cirin, 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 cirin. Cirin, cirin, ini antena, antena. Oh, antena. Gitu, berarti cowoknya kayak alien mungkin ya digambarin di sini. Paham. Musiknya sih datar kalau gue sih, jadi kayak biasa aja sih. Tiba-tiba aliennya dipanggil lagi ke luar angkasa. Dinas, dinas. Oke,
kita udah nonton barusan video klipnya Twice yang Signal. Signal. Betawi lu Signal. Kalau menurut gue sih gue takut di bash ya, tapi ya udahlah bodo amat. Kalau menurut gue sih biasa aja lagunya, kayak enggak ada dinamikanya gitu loh. Gue enggak tahu sih yang mana ref, terus toto kayak anti klimaks gitu. Anti klimaks gitu. Terus dari videonya juga kayak agak ngebingungin ya, kalau misalkan tuh enggak ada liriknya di bahasa Inggrisin, gue mungkin enggak ngerti itu intinya itu, apa. Iya, maksudnya biasanya kenapa kan beberapa video ada yang kayak dari kita lihat visualnya aja tuh kita udah ngerti, oh ini tentang ini gitu. Yang sekarang tuh kayak mungkin karena sinyal kali jadi kayak alien, tapi kenapa alien gitu? Bisa aja orang pakai handphone atau yang kayak gue bilang tadi kan. Mungkin karena alien tuh expressionless. Bagaimana dengan Kak Steffi videonya, dari video konsep video ini? Konsepnya so-so sih menurut gue, kayak apa ya, kayaknya di Korea tuh emang lagi musim videonya yang kayak main warna gitu dari segi enggak ya kan menurut lo kata nonton? Menurut gue nggak tau sih, gue nggak gitu ngikutin music videos dari Korea, tapi menurut gue konsep videonya ya udah gitu, sekedar orang lihat oh ya, tapi nggak bikin orang, nggak membekas di hati, yang apalagi yang buat mereka yang baru pertama nonton tuh kurang membekas sih menurut gue aja. So-so. Oke, kalau dari gue konsepnya nggak bikin situasi ini punya ciri khas gitu loh. Gue kayak ngeliatnya ya ini kayak another MV Korea yang udah biasa-biasanya aja, terus kayak agak cheesy sih menurut gue. Gue nggak bilang nggak bagus, cuma ini agak oke, judulnya Signal gitu, tapi kayak terlalu dengan aliennya kayaknya kurang bagus sih ya gitu, agak cheesy. Tapi kalau fashion, kita ngomongin fashion. Fashion. Kalau untuk fashionnya menurut gue bagus, karena emang 80s gitu ya. 80s, which is sekarang lagi mulai naik juga. Warnanya juga fun ya, tak kayak seru aja gitu buat dilihat. Sedikit mengingatkan gue sama video Roly Poly-nya Tiara yang dulu. Enggak se vintage itu sih, cuma ini agak rambutnya dari dan dandanannya juga kayak ya. Kalau tahu Madonna tuh, Madonna tahun 80-an itu mirip-mirip Madonna, cuman versi colorfulnya. So, okay guys, just don't take this seriously. Soalnya ini cuman personal opinion kita aja. Tiap orang kan pasti punya selera musik yang beda-beda. Yang penting so far ada yang senang, enjoy sama lagu ini sih menurut kita oke aja. Thanks for watching. Thanks dan for kita watching. Juga sangat terbuka dengan opini kalian. Mungkin kalian juga ada yang agree sama opini-opini kita tadi gitu. Yes. Tapi sebenarnya kalau lagu K-pop tuh emang enggak bisa didengar sekali sih, Kak. Iya, mungkin harus berkali-kali ya. Baru makin dapet, makin lengket iya, gitu. Makin lengket gitu. Oke, guys, tunggu MV reaction selanjutnya ya. Yeah. Don't forget to subscribe. Klik dan apa? Komen. Klik dan komen, oke. Terima kasih guys. Sampai jumpa guys.